Kepala SMK Budiwana 1 Bapak Mardeni Santoso SE beserta wakil. Yang saya hormati Wakil Kepala SMP Budiwarma Ibu Nurbaiti SSI. Para panitia pelaksanaan MPLS tahun 2023-2024 baik dari Bapak Ibu Guru maupun OSIS baik SMP, SMA maupun SMK yang saya hormati. Dan yang berbahagia, yang saya sayangi, yang saya banggakan, anak-anakku peserta MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP, SMA maupun SMK Budiwana 1. Pertama, puji syukur mari kita sampaikan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat dan nikmatnya pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 17 Juli 2023. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan rangkaian kegiatan MPLS di Budiwarman 1 dan hari ini insya Allah kita akan melaksanakan seremoni penutupan. Kemudian salawat serta salam mari kita sampaikan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang sudah kalian lakukan anak-anakku, kakak OSIS SMP, SMA maupun SMK menjadi pembelajaran tersendiri bagi kalian bagaimana memanage, bagaimana mengatur, bagaimana merencanakan, bagaimana melaksanakan kegiatan yaitu khususnya kegiatan MPLS. Mudah-mudahan menjadi hal yang berguna, menjadi pengalaman yang berguna ketika nanti kalian sudah tidak menjadi siswa di Budiwarma. Pelepasan simbolis siswa-siswi kepada masing-masing para kepala sekolah, silakan untuk melepaskan simbolis atau I'm not afraid to die.
Samping saya salah satu anggota Akroman yaitu Baldias Satrio Albania. Nah, kawan-kawan sekalian, sebelumnya mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh saudara Baldias ya kepada seluruh siaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi yasra bi abdihi laylan minal haram
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna Amen.
Pionering itu sebagian kecil dari pramuka. Soalnya, apalagi di SMA itu banyak banget kegiatan yang dilakukan di luar sekolah, seperti kayak perkenalan segala macam, perlombaan, dan salah satunya seperti kakak-kakak yang di depan telah melaksanakan dan mengikuti beberapa lomba yang akhirnya bisa membawa pulang piala-piala yang nantinya akan kita pajang di stand. Terus, coba gak diperhatiin. Nah, ini pionering ini kuat ya guys ya? Ini adalah perwujudan aksi dari pionering yang bisa dinaikin, bisa dipergunakan. Ini kakaknya mau pasang benderanya di atas pionering ini. Mungkin adik-adiknya nanti ada yang mau naik pionering ini? Siapa yang mau ngerasain? Angkat tangan. Siapa yang mau ngerasain? Jadi, Yang mana? Oke, kita punya mangsa baru ya guys ya. Ayo mau coba. Perkenalan dulu. Nama saya Karya Syah Putra Pamungkas dari SMP Terampil. Kelas berapa? Kelas 13. Kelasnya ya, Kak Ayu ya. Dua aku kelas 3. Boleh dicoba. Iya, nanti kalau jatuh yang lain ada yang bisa menjemput. Boleh. Ya. Mana rasanya naiknya? Ngeri. Tinggi ya ternyata. Ini tuh namanya penalaran muda. Tingginya sekitar 5 sampai 5 meter.
Nah, seperti tadi yang aku bilang, kalau di pramuka itu cuma nggak tepuk tangan segala macem. Kita tuh di sini sama dengan namanya organisasi. Kita juga bisa yang namanya mengelola dewan ambalan. Kita sebagai dewan ambalan dari unit SMA di sini itu ada dari ketua, ada sekretaris, ada pemangku adat dan lain-lainnya. Dan kemarin juga tempo lalu kita telah membuat lomba untuk mempresentasikan SMA Budi Warman 1, yaitu lomba Evoser. Evoser itu apa sih kak? Evoser itu adalah event lomba yang diadakan oleh unit SMA untuk tingkat penggalang yang diadakan insya Allah setiap tahunnya dan didukung serta diadakan oleh sekolah setiap tahunnya insya Allah. Insya Allah kita akan terus berjalan sampai beberapa tahun ke depan. Oh ya kak, katanya ada side quiz nih kak. Ada pertanyaan side quiz. Kak. Ya boleh. Mungkin boleh. Oh ya, pertanyaannya ada hadiah kok, tenang aja. Thank you.
Emang yang buat ini ya banyak banget yang masih kayaknya. Ada lagi.